kita baca yang dalam ratib, taruhlah kita disuruh pilih. Aku nak yang baca dalam ratib la ilaha illallah 40 kali ke, ataupun aku nak baca selain daripada ratib sendiri, aku nak baca 4,000 kali. Mana lebih afdal? Yang 40 kali dalam ratib ni lebih afdal daripada 4,000 kali, walau 40,000 kali sendiri. Kenapa? Ibaratlah kita bateri lah. Kau pakai 4 bateri, ever ready. Dah confirm, boleh jalan. Jam boleh jalan. Ini bateri kau buat sendiri. 4,000 bateri pun boleh jalan ke? Kalau setiap baterinya tu tak ikut specification, 40,000 tak boleh jalan. Betul tak? Ha? Kalau setiap baterinya itu ada sikit satu wayarnya kurang, 4 juta pun tak boleh jalan. Production semua out. Pasal kau tak ada lesen. Ha. Jadi macam mana? Kau pakai yang 40, kau pakai juga yang 4,000. Jadi insyaAllah dengan berkat yang 40 ini, kau punya yang 4,000, yang 4 juta, yang 4 berapa semuanya itu, menjadi ikut specification yang ini. Dia punya approval dia ikut yang dah ada ni. Sebab ini ada certificate of Imam Haddad. Lain ya. Lain. Ya. Jadi ini istimewa kita dapat baca Ratib Al-Haddad. Yang ada orang tak nak. Yang ada orang pula apa mau kira-kira. Empat lah. Anak dengan zikir anak tak kira. Semua anak buat 100-100. Bagus. Semua kau buat semua. Kau buat kuih pun begitulah. Tepung sekilo, gula sekilo, baking powder sekilo, ha? Telur sekilo. Semua kira apa jadi kek kau. Buat kek pun ada bahan-bahannya, ada 1 kilo, ada yang 2 sudu, ada yang setengah kilo. Kau semua, anak semua, anak semua sama. Bagus, nanti kau bikin kek, aku nak tengok itu macam. Ha? Kau makan ubat pun semua gitu. Doktor kasih, ini makan 1 biji, ini makan 2 biji. Anak tak ada berkira, anak semua makan 5 biji. Ha, tengok nanti apa jadi pada kau. Ha? Begitu. Tidak, bukan makin baik, makin merosakkan kidney kau. Ha, itulah nanti makin merosakkan jiwa kau. Nak mencerna ibadat itu, jadi rosak. Kerana kau masukkan yang tidak betul. Ha? Alhamdulillah ada ulama' guide kita. Ha? Ulama' guide kita. Tengok ya para mujadid ini. Eh? Dia datang memperbaharukan ahli agama. They come to stay. You know? Dia bukan datang bawa and then they come and go. Imam Syafi'i. Imam awal mujadid yang awal. Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia datang mentajdidkan tentang zuhud, tentang bersih. Stay tak? Stay. Dia punya pengajaran dia stay. Imam Syafi'i datang kemaskinikan ilmu. Bawakan agama, semua gitu. Pengajaran dia stay on tak? Stay. Sampai sekarang masih ada. Imam Ghazali, mujaddid, bawa tentang bab tasawuf, bab-bab kerohanian. Stay tak sampai sekarang? Stay. Imam Nawawi, dengan kepakarannya, dengan dia punya mujaddid, stay on tak? Stay. Sampai sekarang juga. Imam Haddad, dia mujaddid. Sampai sekarang kitab-kitabnya, aratibnya stay tak? Stay. Sampai sekarang, yang Imam Syafi'i punya, Imam Ghazali punya, Imam Nawawi punya, Imam Haddad punya, jadi guide pada kita. Jadi guide pada kita. Ha? Habib Umar bin Hafiz, maulid dia stay tak? Stay sampai sekarang. Ha? Subhanallah. Dianya masih hidup, maulid dia spread around the world. Spread around the world, semua itu. Dia mentajdidkan cinta kepada Rasulullah. Dia mentajdidkan kita punya dambaan kepada Rasulullah. Dia mentajdidkan bahawasanya kita sedar bahawa kita ada Nabi yang mencintai kita. Ha? Itu apa peranan dia. Jadi di ulama itu perlu. Saya dulu hanya baca di ba'i. Kita orang-orang, orang tua-tua baca di ba'i. Kat Tarim pun semua, Habib-habib semua bacanya di ba'i. Kat Singapura semua, semua di ba'i saja ya. Maulid-maulid semua di ba'i saja. Saya semua baca di ba'i. Yang baca di ulama hanya murid-murid dar saja. Di dar dan murid-murid. Kita ikut orang tua-tua, ikut Habib-habib mesyara, kita baca di ba'i. Sampai di Batu Pahat, saya baca di ba'i. Berzanji di ba'i, berzanji di ba'i. Sampai satu masa, saya diundang ceramah di mana saya pun tak ingat. Saya baca, sudah baca di ulama. Saya baca, masya Allah. Biasa kita dah baca dengan di Darul Mustafa bertahun-tahun juga. Tapi hari itu baru Allah Ta'ala nak beri kita tengok. Subhanallah, inside this di ulama banyak ramuan-ramuan terkini bagi penyakit-penyakit terkini. Kalau di ba'i, berzanji, simtud durar, kita umpamakan sebagai ubat. Maulid-maulid yang kita sebut tadi semua tu ubat yang tak ada expiry date. Sampai bila pun kau boleh baca. Burda semua. Sampai bila pun ubat yang tak ada expiry date. Namun dia ulami adalah ubat terkini. Bagi virus kini. Bagi orang-orang yang lemah pada kini. Bagi angin menderu kini. Bagi masyarakat kini. Ha? Bagi orang yang kurang selimut kini. Bagi yang kurang ubat kini. Maka dia ulami untuk kini. Ha? Untuk kini. Banyak. Saya tengok Masya Allah ini kitab. Jadi saya terus banyak bawa dia ulami. Di ba'i sekali-sekali kita bawa. Banyak di ulama kerana dia ada pengharapan-pengharapan, doa-doa untuk orang-orang masa kini untuk menghadapi the near future, iaitu apa zaman fitnah,
zaman ujian, dan the next future barzakh dan mahsyar dan hari di bawah tahta apa panji-panji Nabi SAW, semua being mentioned dalam dia ulama itu. Dia maulid untuk zaman akhir, just before masuk zaman akhirat. Maulid ini. Maka saya banyak baca dia ulama sekarang. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus datang. Saya bilang, Habib, sekarang aku banyak baca dia ulama tau. Aku begini-begini. Ha, kau dah dapat asrar mujaddid. Rahsia-rahsia si mujaddid. Ha, kerana mujaddid tu dia ada pengharapan dia. Ada mission dia. Maka semua tu terungkai dalam maulid dia. Ha, kau dah dapat asrar mujaddid. Ha? Saya tanya, Habib Umar mujaddid? Kita tahulah kita buat tanya. La syak? Tak ada syak lah lagi. Walhuwa kutub. Bahkan dia adalah kutub. Ha? Subhanallah. Syukur ya. Kita dinaung oleh orang-orang number one. Dirangkai sampai number one. Sampai kepada Allah Ta'ala. Kau tak nak digat, suka tingkau lah. Kau tak nak digat pun suka tingkau. Ha? Percaya tak? Dia wali Allah number one. Percaya tak? Habis kalau tak percaya, itu kau punya pasal. Selalu kita bilang apa? Kau tak percaya, kau punya pasal. Aku tak boleh make kau percaya. Kau punya pasal lah. Kau tak suka, kau percaya, kau punya pasal lah. Tapi dia somebody, dia sama diri sisi Allah Ta'ala. Tak percaya. Ana tak percaya, kau punya pasal. Ha? Ana tak tahu dia wali. Bukan kau, dia wali kau tak tahu. Macam-macam benda pun kau tak tahu. Akhlak kau cela pun kau tak tahu. Semain rosak pun kau tak tahu. Macam mana dia nak wali kau tak tahu. Kau tak tahu, kena kedengar cakap orang yang tahu. Ha? Kau dengar cakap orang yang tahu. Orang Melayu bilang, hanya jauh hari kenal manikam. Allah Ta'ala sebut, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'alamun. Tengok Melayu punya peribahasa, selalu ada sandarannya dengan syariat tu. Dia bukan orang Melayu, bukan cakap saja tau. Cakap tu adat dikelek, syarat dijunjung. Mesti ada linknya. Hanya jauh hari kenal manikam. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'alamun. Tanya orang yang ahlinya kalau kau tak tahu. Ahli bagi manikam ialah jauh hari. Maka kalau jauh hari dah mengenal ini sebagai manikam, kau tak boleh nak pertikaikan lagi. Kalau ada jauh hari mengatakan ini manikam, tak bolehlah yang tak mengerti nak bercakap macam-macam. Nanti kau main degil, kau macam main ragam. Allah, nanti Allah murka kepada kau, Allah geram. Nanti di yaumil akhirat, kau tengok azab, barulah kau seram. Allah, barulah ketika itu kau menggelapu, kau tenggelam. Namun dari sekarang, Alhamdulillah, kepada ini imam-imam, kau ikut, kau berpandu dengan apa dia punya kempinan kerana dia adalah imam. Ha? Hanya jauh hari mengenal manikam maknanya apa? Jauh hari itu apa? Ahli permata. Jauhar itu permata. Jauh hari itu ahli permata. Manikam, batu permata. Manikam, delima, zamrud. Yang orang tanya, hanya jauh hari mengenal manikam apa makna? Hanya Melayu kenal keling. Jauh hari Melayu. Manikam, keling. Bukan manikam. Manikam. Ha? Jadi orang, apa makna? Hanya Melayu kenal keling. Bukan Melayu kenal keling lah. Hanya apa ahli yang mengenal satu keahliannya. Ha? Orang sekarang kita tak tahu. Tak apalah. Kita baca kitab kita sampai muka surat. Berapa? 83. Sampai? Hujjatul Islam. Apa tadi pagi saya bilang nak bincang apa? Adat Melayu. Adat Melayu ya. Kita bilang ikut adat ya. Adat ikut, kalau kita nak bikin apa what we want to do, jaga tata tertib kenabian. Imam Haddad sebutkan di sini, we don't do anything kecuali Rasulullah buat dan kita buat sebagaimana yang Rasulullah cara buat. Rasulullah pakai cap tak? Tak ada cerita. Maka kau pakai songkok. Songkok apa Rasulullah pakai? Itu yang kau ikut. Rasulullah pakai serban tak? Pakai. Cara macam mana Rasulullah pakai? Itu yang kau ikut. Umpamanya ya. Umpamanya. Ah, baik. Rasulullah makan apa tak? Makan. Kalau tak ada yang Rasulullah buat, tapi kau tengok ulama buat tak? Kalau yang ada exactly Rasulullah buat, makan pisang. Maka jangan kau makan kecuali ikut cara pisang makan Rasulullah. Kalau yang Rasulullah tak buat, Rasulullah tak makan durian. Kita nak makan durian tak? Kau tengok, ada orang salih makan durian tak? Ada, kau makan. Sebab Rasulullah, orang alim, walaupun dia tak ikut cara Rasulullah makan durian, tapi dia ikut cara Rasulullah makan nikmat Allah. Dan durian itu sebahagian daripada nikmat Allah. Ha, maka tengok cara orang alim. Tengok cara orang-orang terdahulu kita bikin. Orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang mulia. Kerana mereka punya buat tidak lari daripada apa syariat. Walaupun bendanya itu tak ada exactly yang Nabi buat. Tetapi ada kategori yang Nabi buat. Ha? Makan nasi goreng. Nabi ada makan nasi goreng? Tak ada. Kita boleh makan nasi goreng? Boleh. Macam mana nak makan nasi goreng ikut style Nabi?
maka makanlah nasi gorenglah sebahagian daripada makanan, makanlah makanan sebagaimana Nabi makan makanan, iaitu tidak makan kecuali kami lapar dan kami makan belum sampai kami kenyang. Dan makanlah, Nabi bilang, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Dan Allah Ta'ala bilang, makanlah halalan yang tayyibah, maka makanlah nasi goreng yang halal, lagi suci, lagi berzat. Nasi goreng yang banyak minyak sapi, banyak kolesterol, dengan nasi goreng yang healthy, mana kau nak pilih? Itu contohnya. Walaupun Rasulullah tak makan nasi goreng, tapi ada guideline tak? Ada guideline, ada guideline. Senang cerita, setengah-setengah perkara, kalau kita tak tahu, kita tengok adat kebiasaan orang alim buat macam mana, kita buat. Dan adat Melayu semuanya bagus. Tidak ada yang tak bagus. Tadi pagi kita bincang ya, orang Melayu bilang adat dikelik, syarak dijunjung. Itulah adat Melayu. Berteraskan syarak. Kita sempat bincang tadi sedikit, sebagaimana apa itu Ang Tuah mengatakan, tidak Melayu hilang di dunia. Melayu macam mana? Melayu yang macam dia. Yang ada, dia punya quality. Melayu yang macam mana? Melayu yang adat dikelik, syarak dijunjung. Dia punya adat semua berteraskan syarak. Melayu yang macam mana? Melayu yang mengatakan, biar mati anak, tak mati adat. Biar mati anak, tak mati adat? Ya, kerana bukan adat Melayu protect anak aku. Ada perlu perang, sabilillah. Dengan ingatkan, orang Melayu tengoklah, biar mati anak, anak tak sekolah, anak tak makan. Pasal bapa nak jaga adat dan budaya. Sebab aku ni penghulu, sebab aku ni nak jaga pantun dan syair. Bukan itu. Bukan orang Melayu tak reti hukum. Bukan itu. Bukan orang Melayu yang menyeleweng. Orang Melayu yang, adat orang Melayu tidak pengecut. Adat orang Melayu tidak bacul. Adat orang Melayu tidak protek anaknya. Diserahkan. Kalau aku ada anak tiga, teruna. Ada perlu membela agama. Pergi anak. Walau mati. Biar mati anak. Sebab bukan adat Melayu pengecut. Biar mati anak. Jangan mati adat. Kerana kalau kau dah pengecut tu bukan adat kita pengecut. Biar mati anak. Mati jalan Allah tak apa. Tak apa. Biar mati anak. Jangan mati adat. Sampai begitu. Anak aku mati pun tak apa. Anak kita buat jahat. Anak kita buat salah. Perlu ditindak. Ditindak. Anak dah kita serah, ini kan pula anak buah. Anak buah kita buat silap. Anak buah awak buat silap. Tak ada, anak aku tak buat silap. Anak aku paling baik. Tapi ni ada video, dia buat macam-macam. Walaupun anak aku baik. Itu bukan Melayu namanya. Kalau orang pretek, orang salah, itu namanya bukan jiwa Melayu. Kalau bukan jiwa Melayu, maka itulah orang yang tidak adat dikelik, syarak dijunjung. Kalau dia bukan adat dikelik, syarak dijunjung, dia bukanlah orang yang apa mengatakan tidak Melayu hilang di dunia. Orang itu akan mengatakan, itu bukan jiwa Melayu. Kalau orang tidak sampai rela menyerahkan anaknya ke jalan Allah, ataupun demi menegakkan syariat Allah, itu bukan jiwa Melayu. Maka itu bukan jiwa bapa Melayu. Dan itu bukan jiwa penghulu Melayu. Protek yang salah. Menahan anak daripada berjuang. Tidak begitu. Maka kerana kalau dia tidak jiwa Melayu, dia tidak pegang, dia tidak kelik syarat adat, maka dia tidak junjung syarak. Maka orang yang begini juga adalah orang yang tidak kisah. Kalau pegangan kita apa, tidak Melayu hilang di dunia, Melayu yang ada kualiti. Orang ini akan mengatakan, biarlah Melayu nak hilang di dunia. Aku tidak heran. Dia tidak berjiwa kemelayuan. Allah. Jadi kita boleh tengok, kalau orang ada pegang adat, adat yang betul, adat yang tak lari pada syarak, itulah orang yang mengkelik adat dan menjunjung syarak. Dan itulah orang yang rela mati anak, jangan mati adat. Dan itulah orang yang akan mempertahankan seberapa daya bangsa Melayu ku tidak akan hilang di dunia. Why so great about bangsa Melayu? Because kita bilang ya, of course lah kita orang Melayu. Kita ni orang Melayu di sini. Kalau kita bilang, I want to be a good Muslim. What model should I follow? Kena follow Muslim Syria. Itu number one. No. Not recommended. Really not recommended. Aku nak ikut Muslim Iraq. Not recommended also. Habis what is the best? Islam yang macam mana? Islam yang Syria? Islam yang Iraq? Islam yang Mesir? No, Islam yang Melayu. For us, model Islam yang bagus for us to follow ialah Islam yang Melayu. Islam yang Melayu, Islam yang pegang apa Allah beri kepada Melayu. Allah berikan kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Syariah. Allah berikan kita syariat Syafi'iyah.
Allah berikan kita ilmu ihsan, Ghazaliyah, Syadzaliyah. Allah berikan kita sumber ilmunya, Ahlul Bait Nabi, Ba'alawi. Allah Ta'ala berikan kita daripada alurnya, Yaman. Itulah piawaian keimanan bagi seluruh dunia. Al-Iman Yamani, Hikmah Yamaniyah. Dan Allah berikan kita Islam pada zaman masih fresh-freshnya. Zaman 300 tahun pertama. Tiga kurun pertama, Islam dah sampai tanah Melayu. Masih sekarang sampai begitu. Maka kau perlu ikut model lain? Tak perlu. Yang model kita ni, yang dah terbukti, diuji beratus tahun. Bukan 20 tahun, 30 tahun. Ratus tahun. Dengan penjajah. Tak ada raja. Rajanya pun semua boneka. Kemudian, harta kita diambil. Kekayaan kita diambil. Kapal mereka besar-besar. Tak terlawan kita. Kita tak peduli. Kita berangkat pergi haji, pergi haji juga. Di celah-celah kapal mereka, kita menyusur pergi haji. Kita mengaji, kita mengaji juga. Kita mengajar syariat, syariat juga. Tak terpengaruh dengan penjajah. Tak terpengaruh. Kenapa iman kita? This kind of model. Yang dah terbukti berjaya dan menang. Jangan ikut model lain. Maybe Islam Mesir bagus for them. Islam Syria bagus for them. For us, Islam Melayu kita bukan setakat kerana kita Melayu ya. Kerana apa yang Allah dah beri kepada ini Melayu. Maka tak perlu kau ambil yang lain. Tak perlu kau ambil yang lain. Dah cukup bagus. Resepi Islam kita, semuanya bahannya grade 1, grade 1, grade 1, grade 1, grade 1. Maka tak perlu kau nak ambil yang lain. Kau nak ikut Tuan Guru? Tuan Guru Melayu. Kau nak baca kitab? Kitab tulis orang Melayu. Kau nak apa? Ikut adat? Adat resam mana? Adat resam Turki lah. Adat resam Melayu. Kerana semuanya berteraskan syariat. Kau boleh tengok dalam cakapan-cakapan orang Melayu semuanya berteraskan syariat. Jadi kalau kita tak nampak daripada apa yang Nabi buat, tengok orang-orang soleh sebelum kita. Maksud mereka buat ke tidak? Macam mana mereka buat? Kau tengok. Accordingly. Ya. Contohnya yang kita sebut, tutur bahasa kita, peribahasa Melayu kita. Ada Nabi sebut, adat dikelik syarat dijunjung. Ada Nabi sebut, apa biar mati anak tak ada mati adat. Exact word tak ada, konsepnya ada. Kalau Fatimah mencuri pun aku potong tangannya. Fatimah pun Nabi potong tangannya. Orang Melayu sanggup mati anaknya. Begitu ya. Konsepnya ada. Konsepnya ada. Jadi kalau asal tak percakapan sekalipun, bidalan sekalipun, nak pakai tak? Kau tengok ada hubung kaitnya ke tidak? Dituturkan oleh orang-orang alim kita tidak? Ya, dituturkan. Ada dalam konsep Islam tak? Ada dalam konsep Islam. Pakailah. Pakailah. Patut Islam ni lunak ya. Dia tidak mengarabkan kita. Dia mengislamkan kita sesuai dengan apa yang ada pada kita. Dan dia menerapkan apa yang ada pada kita sesuai dengan Islam. That's why we can still be Malay and be a good Muslim. Be Malay and be a good Muslim. Not necessary to be Arab. Not necessary to be Arab. Ya. Itu Allah punya. Ini dalam sebut tentang menjaga tata tertib kenabian. Termasuklah orang-orang yang tidak buat apa. Kecuali mereka tidak buat apa. Kecuali mereka ikut apa yang mereka tahu daripada ahlul kenabian. Tadi kita makan kuih koci. Bukan kuih bakar. Ada hadis kuih koci? Ada hadis kuih bakar? Kan tak ada. Tapi siapa yang masak? Orang Islam. Apa disebut tentang bab bertamu dan berjamu? Kita tengok. Begitu ya. Semuanya kita tengok. Tak semestinya. Makanya tamar aja. Mentang-mentanglah konon-konon nak ikut sunnah. Tidak begitu. Umpamanya ya. Umpamanya. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an telah mengatakan dalam bukunya Al-Arba'in Al-Usuluddin, sesudah dia mendorong supaya mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan tentang rahsia-rahsianya, sebab jejak langkah Nabi semua ada rahsianya. Nabi tak buat anything for nothing. Everything Nabi buat for something. Nabi buat apa semua adalah kerana tidak ada Nabi buat benda yang sia-sia. Katanya, semua ini adalah berkaitan dengan adat. Belum masuk ibadat tau. Kita baca kata Imam Ghazali punya kitab. Macam kita baca nanti malam di tempat Habib Abdul Rahman Haddad. Semuanya tu adat tau. Adab-adab berjamu. Semua tu adat. Belum masuk dalam bab wirid dan zikir tau. Adab berjamu, adab bertamu, adab menghidangkan makanan. Semuanya tu adab-adab merupakan adat-adat. Dan semuanya according to syarak. Adapun dalam peribadatan, kami belum pernah menemui satu wajah buat orang yang meninggalkan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain kufur yang tersembunyi.
adat aja yang kau dah kena obey and follow and observe closely, what more ibadat? Kalau ibadat yang kau tinggalkan, itu adalah kufur yang tersembunyi. Bermakna you against Nabi. Adat saja kau tak ikut dah tak bagus. Kalaulah yang kami sebutkan itu semua adat dan dah berjela-jela, cukup perinci, cukup teliti yang kita kena observe, maka dengan itu kita jadi ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu saja kau kena dah kena dapat menjadikan manusia satu insan yang istimewa. Betapa pula kalau orang tinggalkan ibadat tak ikut Nabi, kecuali kufur yang tersembunyi. Kau ada-adakan hukum sendiri, ya. Kau ada-adakan hukum sendiri. Ataupun kebodohan yang ternyata. Kebodohan yang ternyata. Bab ibadat, orang baca Yasin kau tak kasih. Tak bodoh nyata tu namanya. Bodoh, stupid. Lazy. Orang baca Yasin kau tak nak baca Yasin. Apa dalil orang tak nak baca Yasin malam Jumaat? Dalilnya dia pemalas. Dah, tak ada payah cakap hadis ke apa semua. Dalilnya dia pemalas. Apa hukum kita selawat, orang bilang tak boleh selawat atas Nabi dalam majlis maulid? Hukumnya, nak cakap pun tak bagus lah ya. Nanti banyak celah pun tak bagus. Hukumnya tak payah cakap, sudahlah. Kenapa yang kita buat semua tak dilarang oleh Rasulullah, bahkan digalak oleh Nabi SAW. Imam Haddad jawabkan, kufur yang tersembunyi. Macam mana orang baca La Ilaha Illallah kau bilang salah? Orang kafir baca La Ilaha Illallah menjadi Islam. Betul tak? Takkan orang baca tahlil La Ilaha Illallah masuk neraka? Tahlil tak boleh tau. Tahlil bida'ah. Kalau Wahabi cakap dengan kita tahlil bida'ah, saya bilang, before we go further, you syahadat dulu. Why? Syahadat, Islam kau dah batal. Jadi syahadat. You know that, by saying that, kau mengatakan orang yang mengatakan La Ilaha Illallah adalah kafir. Adalah sesat. Orang kafir cakap La Ilaha Illallah jadi Islam. Takkan orang baca tahlil, kau boleh bilang, kenduri arwah, tak boleh. Pahala kirim tak sampai. Okay, that we can discuss. But by mentioning tahlil salah, batal syahadat tau. Sebab itu Imam Ghazali bilang, kufur yang nyata, itu kira ibadat yang kita buat. Boleh nampak kufur yang tersembunyi. Ataupun kebodohan yang nyata. Pahala berselawat pada Nabi, pahala besar. Kau pula tak suka. Tak bodoh yang nyata tu namanya. Maka hendaklah anda juga mengetahui ini. Jangan terpengaruh. Yang dibuat oleh Rasulullah kita ikut. Yang kita nampak yang dibuat macam zaman Nabi, macam tak ada. Tapi ulama' buat, kau cek, kau ikut. Mesti sandarannya sampai kepada Nabi juga. Kau jangan bimbang. Kau jangan bimbang. Yang nama Ratib Haddad, bukan Ratib Haddad tau. Itu dah zikir Rasulullah. Imam Haddad yang susun, makanya Ratib Haddad. Ratib Haddad. Kek saja, kau tak boleh bilang kek Chef Wan. Setakat dia yang bancuh resepi dia. Tepungnya siapa yang ciptakan? Itu kek Allah. Tepung dari Allah, baking powder dari Allah, gula dari Allah. Kan? Chef Wan aja yang bancuh jadi kek. Orang sebut kek Chef Wan. Tak salah. Kau makan, kau baca bismillah, kau bangkit dengan nama Bismi Chef Wan. Bismillah. Sebab rezeki dari Allah. Samalah. Ini Ratib, kau jangan bilang ini Ratib Imam Haddad. Ratib Rasulullah. Rasulullah yang baca. Imam Haddad yang susun. Imam Haddad yang susun. Jadi kau jangan bilang ini benda beda. Imam Haddad punya. Zaman Nabi tak ada Ratib Haddad. Salah kau cakap. Sebab ini terjumlah daripada ibadat. Dan setiap dalam ratib itu semua Nabi biasa mention zikir. Nabi tak sebut La Ilaha Illallah ke? Nabi tak sebut Bismillahirrahmanirrahim ke? Itu ratib adalah zikir Rasulullah yang susun Imam Haddad. Maka sebut Ratib Haddad. Ratib Haddad. Minta maaf Cik Fuan ya. Saya gunakan nama awak sebagai contoh. Sebagai apa jadi apa orang apa mengenal. Orang jangan menafikan. Ini tak guna. Kau makan Chef Wan itu pun is from Allah. Kau makan sedap, kau syukur nikmat Allah. Tapi Chef Wan yang masak jadi sedap. Jadi keknya dinisbahkan atas nama dia. Tapi from home everything? From Allah. Begitulah ratib kita semua. Jangan lupa membaca bismillah. Adab dalam adat-adat tertib Nabi. First of all, Imam Haddad mention sini, bismillah. Ada tak? Jangan lupa zikir sampai 7,000 kali satu hari. Kalau kau bukan main, Ana sudah ikut tarikat lah. Ana tak lupa zikir. Ada aku tengok. Tapi makan pun kadang tak baca bismillah. Ambil kitab pun tak baca bismillah. Sorry lah. First step pun kau tak bikin, macam mana aku nak bilang kau begitu. Umpamanya ya. Macam mana kau nak bilang kau cemerlang. First step bismillah tu. Segala hal bismillah. Jadi kalau kau bilang ana baca wirid ini, ana pengamal tarikat ini, ana pengamal gini, bismillah kau dah amal tak?
nak angkat buku, bismillah. Nak minum air, bismillah. Nak pakai songkok, bismillah. Nak apa, bismillah. Kau tak amalkan itu, kau balik semula. The first thing, bismillah. Ha, Imam Haddad begin dengan the very basic, bismillah, bismillah. Bahkan kau tak amal yang lain itu tadi, kau baca bismillah, kau bagus. Bahkan kau amal tinggi-tinggi, kau tak baca bismillah, amal macam mana bagus pun, apa Rasulullah bilang, tak dimulakan dengan bismillah, maka puntung dia. Ha? Iaitu apa? Tidak komplit dan cacat dia. Ya? Ketahuilah bahawa hendaklah anda memulakan pada semua urusanmu dengan membaca bismillah. Jika anda terlupa hendak membaca bismillah pada awal urusanmu, maka bacalah ketika anda teringat. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Baca bismillah. Ya? Baca bismillah dalam setiap urusan kita, baca bismillah. Ada satu orang khadamah. Pakciknya suruh apa semua? Buatkan aku ini. Baik pakcik, bismillah. Nak taruh cawan, bismillah. Nak kesat abuk, bismillah. Pakcik ini tengok, yang ada orang tak suka tahu orang zikir, dia boring, dia rimas. Itu namanya dengar-dengar dia tahu. Tengok orang pergi zikir saja, dengar-dengar, saya asyik bismillah, bismillah. Umpama itu yang ada orang. Kan? Itu patut kau suka. Kau pula dia tak suka. Dia nak test. Ada barang dekat satu tempat tu lemari, dia sembunyikan. Kemudian dia bilang sama dia punya khadam, ambilkan itu barang. Khadam dia, baik pakcik. Dia pergi buka lemari, bismillah. Dia ambil benda tu, bismillah, ada benda tu dalam tangannya. Dengan sebut dekat sebut bismillah, benda yang pakcik itu tadi konon-konon nak sembunyikan, betul-betul ada benda itu. Dia sebut bismillah dengan nama Allah. Maka jadi semua benda. Benda orang yang try to hide pun Allah Ta'ala nyatakan bismillah, bismillah. Dengan kau cakap bismillahirrahmanirrahim, terkandung dalamnya segala dunia dan akhirat. Ketahui, segala kitab-kitab Allah yang turunkan 313 berserta suhuf-suhufnya, semuanya itu tersimpul, dia punya summary dalam empat kitab. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan empat kitab ini disummary, summarize dalam Al-Quran. Dan seluruh Al-Quran tersimpul dalam Al-Fatihah. Dan seluruh Al-Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dikupas-dikupas menjadi Fatihah. Fatihah dikupas-kupas menjadi Al-Quran. Al-Quran dikupas-kupas jadi empat kitab. Empat kitab dikupas-kupas. Subhanallah. All dalam Bismillah. All dalam Bismillah. Kenapa Bismillah ada sebagian dalam Al-Quran? Apa ada dalam Bismillah? Dengan nama Allah. Itu Tauhid. Ar-Rahman, pengasihnya Allah Ta'ala. Dengan Ar-Rahmannya Allah Ta'ala, kita dapat rahmat di dunia. Pemberi nikmat-nikmat yang di dunia. Ar-Rahim, dengan Ar-Rahimnya Allah Ta'ala, kita dapat rahmat di akhirat. Jadi ada keimanan pada Allah, ada dunia, ada akhirat. Tak Quran itu namanya. Ha. Begitu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan langit dan bumi, bukan hanya langit dan bumi. Dunia dan akhirat ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Kemudian, berusahalah jangan sampai anda memasuki suatu perkara dari adat kebiasaanmu, melainkan dengan niat yang baik. Ha, adat kebiasaan. Dengan pakai, bermula dengan bismillah. Kemudian nak pakai pakaian, ha, dengan adat yang baik. Niatlah memakainya kerana hendak menutup auratmu, yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk menutupnya. Baik, memukulkan pakainya dengan dari kanan. Dan jika pakaian itu gamis, ha, maka akhirkannya apabila menanggalkannya. Dan angkatkan kainmu atau bajumu, baju panjangmu hingga ke pertengahan betis. Ha, semua. Ini contoh dalam bab pakaian. Mula bismillah. Cara pakai dengan tangan kanan. Buka dan tangan kiri. Kalau pakai gamis, sampai labuh. Kalau gamis labuh ke kain ke, sampai tengah betis. Dan niat kenapa? Biar orang tengok aku smart lah. Biar orang tengok, lawa baju ni. Biar orang tengok, bertukar baju. Semalam baju purple, nari baju merah. Semuanya kenapa? Kerana tutup aurat. Kenapa? Mensyukuri nikmat. Kenapa? Nak sujud pada Allah. Kenapa? Berzuhud. Kenapa? Kalau sikit kerana nak bertayang, sikit biar orang tengok, smart. Biar asal, biar ada orang tengok, biar ada orang nampak. Jangan orang cakap, tu riak namanya. Pakaiannya kau pakai, tetapi riaknya kau buang. Kalau tak boleh buang, kau tukar pakaian lain. Kau tukar pakaian lain. Ha? Jangan kerana nafsu. Sikit pun tak kerana nafsu. Lepas itu ya, kita tengok dalam bab pakaian labuh tak labuh ya.
kain lebih afdal daripada seluar ya. Tengok setengah baib. Dia punya labuh tak labuh pun ikut pengaruh kerohanian, bukan ikut pengaruh nafsu. Kadang-kadang kau tengok jubah luarnya labuh. Sampai hampir buku lali, bawa buku lali tak pernah. Sampai hampir dia bawa buku lali, tak sampai setengah betis pun. Tapi kau tengok kain pelikatnya dalam, singkat. Kain pelikatnya singkat. Dia camouflage dia punya zuhud dengan baju yang labuh. Jadi nampak macam at least, macam as if dia pakai baju labuh tau. Tapi kau tengok kain pelikatnya, singkat di dalamnya. Dia tak nampakkan dia punya singkat dengan ditutup dengan jubah yang labuh. Tak, kain pelikatnya singkat, jubahnya pun singkat. Betisnya kau nampak, wow, betul-betul sunnah. Dia camouflage dia punya itu. Kadang-kadang kau tengok kain pelikatnya labuh. Jubahnya singkat. Nampak kain pelikatnya selingkal di bawah jubahnya. Betul tak? Cara mereka punya pakaian. Jarang kau nampak mereka totally labuh. Atau ada sikit tak syok lah. Dan jarang juga kau nampak mereka totally singkat. Dalam nak labuh dan singkat pun, ada nak camouflage kezuhudannya. Subhanallah. Tidak terus, aku ikut sunnah. So people, they cannot bangga yang dia ikut sunnah. Dan dia tak boleh harap pujian orang ikut sunnah. Dia camouflage kan? Dia camouflage kan? Subhanallah. Itu cara berpakaian dia. Dia baca bismillah, masuk tangan kanan semua. Syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit tidak kerana mengada-ngada. Dalam bab pakaian ni, Nabi bilang Allah suka orang yang nak pakai apa dia capai, dia pakai saja. Dia pakai, dia capai, dia pakai saja. Dan Nabi tidak ada baju jalan, baju rumah. Baju lawa, baju tak lawa. Begitulah habaib kita. Kita tengok macam mana dia pakai di sini, Abi Umar. Begitulah dia pakai di tadim, di rumah dia pun begitu. Cuma kalau pergi negeri sejuk, tebal sikit. Dah, itu saja. Ha? Begitu saja. Dia tak ada pakai, dia jalan lawa sikit. Kat Singapura lawa sikit. Malaysia lawa sikit. Di tadim, simple. Begitulah. Kau nampak dia smart. Di tadim pun begitulah juga dia pakai hari-hari. Begitu. Kau tengok Abi Qazim. Di tadim pun begitu juga dia cara pakai hari-hari. Dia tak ada kat luar, lain pesen sedikit. Begitulah juga mereka pakai hari-hari. Tidak ada kerana nak lawa sikit. Nah, habib-habib sana, kalau kita je musim sejuk aja pakai kot, pakai baju gulung-gulung dekat sini, amboi, mengada-ngada. Habib-habib kalau musim sejuk, dia pun tak tahan sejuk. Tapi dia tak pakai baju kot kat luar, dia punya baju semua kat dalam. Dia pakai sweater kat dalam. Asal musim sejuk semua nampak orang macam gemuk semua. Sebab bajunya semua kat dalam. Sweaternya, bajunya semua kat dalam. Luarnya baju putih gini juga. Luarnya baju putih, kemudian luarnya pun jubah gini juga. Shalnya dibungkus atas kepala. Dah gitu saja. Dia tak ada nampak musim sejuk aja dengan overcoatnya, dengan winter coatnya. Pakai juga, dia pun tak tahan sejuk juga. Dia bukannya beruang kan? Dia pun dia tak tahan sejuk juga. Dia pakai juga, tapi tak nak nampakkan dengan sweaternya yang berkerawang-kerawang apa semua. Semua dalam juga semuanya. Subhanallah. Tengok musim sejuk, kenapa gemuk? Semua bajunya dalam. Pakai baju panas juga, tapi dalam mereka. Tak ada nak show off, tak ada foto. Subhanallah, saya suka di tarim gitulah ya. Ya Allah, jadikan kita daripada ahli tarim, ya Allah. Paling tidak mengikut mereka dan menaung mereka. Paling tidak appreciate mereka. Appreciate mereka, ya. Jika anda merasa berat begitu, maka jangan laburkannya sampai di bawah buku lali. Yang ada orang pula rasa macam tak syok. Pergi office pakai seluar singkat. Maka bawakan sikit, jangan sampai bawah buku lali, ya. Jangan sampai bawah buku lali. Bagi wanita pula, hendaklah dia melabuhkan pakaiannya sampai ke bumi. Penjuru dekat tiga suku hasta. Orang perempuan zaman dulu tak ada stokin. Dan kau jangan bilang, baju sampai melirit menyapu jalan, tak najis. Tak najis, debu jalan tak najis. Orang perempuan sayugia di bawah tapak kaki tiga suku hasta. Begini. Paling pilih yang tidak satu tapak tangan. Ini tapak kaki. Ukur baju itu measuring tape, jangan sampai sini. Sampai sini, satu bawah tapak tangan. Paling tidak. Afdalnya, sampai tiga suku hasta. Jadi tapak kaki, tiga suku hasta ke bawah. Memang untuk melirit. Dan zaman dulu tak ada stokin. Maka baju kena melirit. Awal mula pakai baju melirit siapa? Ninda bagi segala sayyid-sayyid, iaitu Siti Hajar. Pasal dia takut kena terkam dengan madu dia. Sebab adat orang memadu suka terkam. Dia tidak. Dia takut kena sedang dengan madu dia. Maka dia jalan baju melirit. Jadi menutup kesan tapak kaki dia. Kesian. Jadi itu sambil menutup rupanya. Sampai sekarang syariat kita ikut Siti Hajar mencari pakaian. Orang perempuan baju bawah. Jadi kena, apa ni baju sapu bumi? Orang perempuan memang tak apa. Dan orang perempuan memang tak ada jalan kesana kemari.
Dia tidak, dia hanya masuk ke masjid, masuk ke rumah, masuk ke majlis. Jadi terpelihara. Terpelihara. Dah bang ya. Kita habiskan sikit ya. Labuhkan juga lengan tanganmu sampai ke hujung pergelangan orang perempuan ya. Dan hujung jari, jika wanita. Laki-laki jangan sampai pergelangan ya. Pakai baju pendek, makruh. Baju biar pendek, tangan biar labuh. Kadang orang kita terbalik, baju labuh, tangan pendek. Dia pakai gamis Morocco. Janganlah. Ha? Jangan. Baju biar pendek, tak apa. Baju Melayu tak apa, sunnah. Sedang Umar pakai baju pendek. Ha? Tapi tangan biar labuh. Kadang orang kita pergi Mekah, dia beli gamis Morocco. Gamis macam saya pakai dalam ni. Ha? Tangan pendek. Tangan pendek, jangan. Baju biar pendek, tangan labuh. Kau terbalik. Ha? Tangan pendek pulaknya. Tak betul. Tapi macam mana? Gunting itu baju bikin sambung tangan. Ha. Dan ke hujung jari jika wanita. Lengan baju wanita sampai sini ya. Lengan baju wanita sampai sini. Jadi covered yang sampai perlengan semua covered ya. Dan zaman dulu tak ada sarung-sarung tangan. Adalah lengan tangan pakaian Rasulullah hingga ke pergelangannya. Dan baginda juga telah memotong lengan sehelai pakaiannya sampai ke penghujung jari jemari. Ha, Nabi biasa juga sampai baju jari jemari begitu. Ya. Jangan buat pakaian melainkan yang perlu untuk anda memakainya. Kalau anda perlu baru pakainya. Kalau tak perlu hanya kerana nak pesin-pesin, apa yang ada kau pakailah. Apa yang ada kau pakailah. Ha? Jangan pilih pakaian yang terlalu mahal dan jangan pula yang terlalu kasar. People like me, tak ada, aku zuhud punya orang. Aku kalau tak pakai baju kain kasa yang RM3.50 satu hela, aku ni bukan orang mengada-ngada. I'm a simple guy. Amboi. Orang bangga pasal baju kelas, kau bangga pakai pasal baju buruk. Lagi tak senonoh. Riak juga tu namanya. Ha, yang ada orang begitu tau. Aku tengok datang dari office bukan main lawa dengan kemeja long sleeve. Dia nak pergi keluar dakwah dia, pakai baju punya tak semimi. Comot. Kita zuhud, kita tak boleh, kita memang ahli kita semua zuhud. Zuhud boleh bangga ke? Zuhud tak boleh bangga, dia bangga dengan punya zuhud. Bangga tu bukan zuhud namanya. Ha? Orang pakai baju high class pun tak boleh bangga. Ini kau pula pakai baju seleke kau boleh bangga. Nabi tak seleke. Nabi kemas dan rapi. Ha? Nabi kemas dan rapi. Walau serban, walau berjanggut, Nabi kemas dan rapi. Ya? Jadi biar smart. Ha? Biar smart. Jangan bikin begitu. Kita habiskan sikit ya. Tetapi pilihlah yang sederhana saja. Dan janganlah dedahkan auratmu atau sebahagian daripadanya tanpa ada keperluan. Pakai shorts, pakai apa semua. Tanpa ada keperluan. Sampai orang Hadramaut kalau bilang, kita kan berpegang mazhab Syafi'i, perempuan kena tutup muka kan? Kalau dalam ihram macam mana? Diuzurkan, boleh tutup muka, tak berdosa. Tapi bayar dam. Kenapa? Tutup muka boleh, aku nak pakai sengkal rimas tak tahu pakai. Nak buka muka orang nampak aurat wajahku. Kalau yang berpegang pada pendapat mazhab kita Syafi'i yang kena tutup muka. Maka dimaafkan tutup muka tak salah. Tidak haram. Tebus dengan dam. Asalkan tak buka muka. Sampai begitu sekali, tak buka aurat sampai dalam ihram sekalipun mereka. Dan muka bukan tangan, bukan lengan. Bukan peha, bukan betis. Muka tu pun. Tahan bayar dam dan tak berdosa. Kenapa nak elakkan buka muka? Orang perempuan Hadramaut. Ha, fatwa mereka keluar begitu. Jangan sikit-sikit pakai shorts. Setengah orang-orang kerja yang ada uniform, masuk dalam locker room saja melorotkan seluar dia. Pakai. Orang nampak peha dia. Semua. Eh tak, saya laki-laki normal. Saya tak ada dengan kawan-kawan saya, tak ada selera. Engkau tak ada selera, tapi dia tengok engkau, dia gelora. Ha? Kau tak boleh begitu. Orang macam-macam tabiat. Macam-macam tabiat. Kau kena jaga. Jangan pasal kau orang jadi buat perkara-perkara yang tak senonoh. Ha? Eh, anak tak ada apa-apa, anak tak ada apa-apa. Tak boleh. Kita laki-laki sama laki-laki. Ha? Tak boleh walau laki-laki dengan laki-laki pun. Selamba je yang orang begitu kan. Ha? Pakai swimming terang. Masuk swimming pool. Tak senonoh. Allah ampun segala dosa kita, tetapkan iman kita. Ya, berlindung kita. Kalau dah pakai short saja tak boleh. Telanjang boleh, aku fahamlah cakap aku ini. Ha? Jangan dedahkan auratmu atau sebahagian daripadanya tanpa ada keperluan.
Dan bila ada keperluan untuk mendedahkan sesuatu daripadanya, makalah bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa? Kau nak buang air besar? Nak pakai gamis macam mana? Kan nak buka? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti syaitan dia kan nak tengok kita. Dia tak nampak. Allah Ta'ala, macam kita tengok gambar kan yang ada, censored, bukan censored semua tau. Ada blur-blurnya kan? Ah, nanti dia blurkan. Dia nak tengok aurat kita, dia tak nampak. Diperblurkannya Allah Ta'ala, dia tak nampak. Ada benda yang menutup. Dia tak nampak. Dia tak boleh nampak aurat. Kalau perlu nak buka aurat, dalam toilet pun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh nampak aurat kita. Umpamanya doktor nak periksa kita. Perlu nak buka aurat. Nak cek lutut. Kan buka aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor aja boleh nampak. Syaitan tak boleh nampak. Kecuali doktornya pula. Eh, pasal saya tak nampak? Maknanya doktornya? mudah-mudahan doktornya nampak lah. Ya? Doktor nampak. Itu bacaan biar syaitan tak boleh nampak aurat kita. Sekali doktornya bilang, saya tak nampak. Mana lutut awak? Doktor tak nampak. Allah, jaga-jagalah. Itu macam punya doktor, kau kena seramlah. Allah. Lepas itu kita bilang, mana lagi susah nak lawan? Syaitan ke nafsu? Nafsu. Syaitan kau baca ini aja dia tak nampak. Manusia yang kau baca 1,000 kali, dia nampak, dia tetap nampak. Begitu ya. Dan bacalah doa ini ketika anda memakai pakaianmu. Alhamdulillahilladzi kasani hadha warzakanihi. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini. Allah Ta'ala tak kasih pakai, tak ada pakaian. Dan merizkikanku untuk memakainya tanpa ada daya daripadaku dan kekuatan. Kita yang tenun ini kain kah? Kita yang jahit kah? Tinggal sangkut aja dah tertutup auratku. Sebab itu saya suka bilang orang yang ada kedai ya. Awak jangan hanya ada kedai untuk cari rezeki. Pasang niat. Ada kedai bengkel kereta. Bukan hanya pasal nak cari rezeki dapat opah repair kereta. Niat, yang hantar kereta aku ni, ada ustaz, ada imam, ada fathers yang nak cari nafkah. Dan diorang tak tahu repair kereta. I help them to repair kereta biar mereka boleh dakwah. Biar mereka boleh sembahyang. Biar mereka cari nafkah anak isteri. Apa yang mereka buat, kau dapat pahalanya. Kalau kau hanya setakat niat nak dapat wang, kau dapat wang. Jual baju. Jangan niat pasal nak dapat untung baju. Niat. Aku nak bantu orang tutup aurat. Aku nak bantu orang biar pakai yang sunnah. Dia nak pergi sembahyang, dia baru nak beli kain, baru nak gunting, baru nak jahit. Kan satu kerja. Kau siapkan, dia tinggal sangkut aja. Niat. Aku nak bantu orang untuk menghadiahkan orang pakaian. Kan dia nak belikan kain, kenapa nak bayar. Jadi setiap apa yang orang buat ibadat dengan pakaian itu, kau dapat pahalanya. Bukan hanya setakat nak dapat untung. Jual kek dengan niat. Orang suka makan kek baru nak bancuh. Dia tak pandai. Isteri nak kasih suami, kasih happy. Suami dia happy. Kau bantu dia, siapkan kek. Hanya dia tinggal potong kek, buat kopi saja. Allah, dapat pahala. Kalau niat, setakat dapat duit, duit saja yang kau dapat. Kalau niat, membantu orang. Untuk keperluan-keperluan mereka. Baik kedai rojak sekalipun. Baik kedai mekanik sekalipun. Apalagi kedai doktor mengobatkan orang sakit sekalipun. Apalagi majlis ilmu. Niat nak kongsi ilmu biar orang dapat ibadat pada Allah. Biar orang semuanya dengan niat yang baik. Kita bilang. Jadi, pakaian dengan niat. Tengok, tanpa susah payah. Salah satu yang memudahkan aku pakaian, siapa ni? Penjual baju. Dia yang memudahkan aku. Kau ambil bahagian dalam situ. Kau masuk dalam doa dia. Kau masuk dalam doa dia. Ya. Ataupun anda memakai imamah, melilit kepala adalah sunat. Dan tidak sunat pula meluaskan lengan tangan dan membesarkan imamah itu. Baik, tentang ini, nampaknya last perenggan. Tapi dia punya explanation paling tidak setengah jam. Tak sempat malam ini. Tolong kalau tahun minggu depan, tanya tentang ada pun memakai imamah serban. Nanti kita sebut, umur berapa mula pakai serban? Berapa hasta nak pakai serban? Bagaimana ekor tak ekor? Panjang tak panjang? Umpamanya, ya? Dia bukan kira susunannya. Kira hastanya. Siapa nak pakai? Siapa nak pakaikan kita serban? Gitu ya. Tentang serban dan lengan baju. Serban besar lagi afdal ke? Serban tak besar lebih afdal ke? Begitu. Dan tidak menjadi apa? Dan tidak sunat meluaskan lengan baju. Yang orang lengan baju besar. Dan dengan membesarkan serban itu. Tidak menjadi bertambah afdal. Tidak bertambah afdal. Mengecikkannya pun. Ikut apa yang Nabi punya specification measurement, itu yang kita ikut.
walau ternampak besar, walau ternampak kecil. Tapi ikut apa yang dah dispecified oleh Nabi. Semua bukan suka-suka ya. Semua bukan suka-suka as we like. No. Semuanya tu, bahkan kiranya, kalau polis saja, dia boleh ke nak pakai baju purple ke baju biru. Dah bilang baju gitu. Butang dia sekian, sekian. Betul tak? Ha. Dia tak boleh nak ikut suka-suka dia. Kira uniform. Tata cara dipakaikan oleh Nabi SAW. Sebaik-baiknya tak ada kita pakai. Kalau ikut sunnah ke tak ikut sunnah. Sebaik-baiknya kita pakai apa yang kawan kita pakai not more than that. Ataupun yang dah dipakaikan oleh guru kita, kita pakai. Ataupun kita pernah pakai begitu dan tak pernah ditegur oleh guru kita, kita continue. Sebab kalau tak kena, pasti dia tegur. Dah. Ha. Tetapi bukan senang sengaja, kita tahu dia tak senang tapi kita pakai. Sebab tak accordingly, kau yang reka-reka sendiri, itu jangan. Ha. Begitu dalam bab pemakaian. Ha. Kita saya kat Tarim semua tak pakai serban tau. Pergi pasal-pasal pakai songkok aja, pakai baju. Pergi sembahyang pun tak pakai jubah, pakai baju gini, pakai serban lah. Serban pakai syal. Pergi maulid-maulid sekali-sekali baru pakai jubah luar. Kerana sana tak pakai jubah luar kecuali habaib, sayyid-sayyid dan masyayikh. Masyayikh daripada siapa? Bafadal, Al-Khatib, Ba-Gharib, Baharmi. Lagi satu, Ba'bud. Kalau di Hautah sana. Di tempat kita hanya empat saja. Itu. Yang lain tak pakai. Kecuali dipakaikan oleh guru. Maka kat sana saya tanggal. Tak tanggal, pakai serban, pakai syal. Sekali-sekali maulid pakai. Kemudian kita tanya sama guru Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Kau pula jangan kau buka sebab kau dipakaikan oleh gurumu. Habib Abdullah Al-Jufri pakaikan kita. Maka kau pula jangan pakai. Dan kau pula aku arahkan jangan keluar daripada sekolah Darul Mustafa. Even to go to market to wherever. Kecuali serban dan syal kau jangan tinggal. Dia pula dia arahkan kita. Maka itu jadi uniform bagi kita. Jadi uniform bagi kita. Begitu. Tak, bukan suka-suka. Ikut style. Serban ni cantik episode. Tak ada. Kita bilang semua ada tata, bab serban. Ketika kita bincang bab serban. Bukan just a fashion ya. It's a sunnah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah.